لا لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه، او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجاه، دينك بحر من امال شط لجميل الاحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالاسلام جميل حقا هذا ليس هو الاسلام، كل اوامر تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل اوامره حينما حل البلاء، جئت إليك ذليلا أناجي، من لي غيرك ربي، يسمع مني شكواي، من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه، من لي غيرك ربي، معقود فيه رجايا، لا تعاملني بذنبي، يا جواد يا كريم <سؤال> إنني عبد ضعيف، حظه لا يستقيم، لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم، فسقامي يتعبدني يا ربي الرحيم، قل له كن فيكون، قل له كن فيكون، قل له كن فيكون، قل له كن فيكون، يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ajmain amma ba. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidani ilma wa rizukni fahma. Rabbi sadari wa yasirli amri wahlul data milisani yafkahu qaudi. Ustaz Amir Sagat yang kami hormati, kami muliakan karena Allah, Yama'ah, MNQ semuanya, yang pagi ini Alhamdulillah, kita yang hadir, yang dirahmati Allah, Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Amin, ya Allah. Amin. Hari ini, Alhamdulillah, Jumat, 14 Juni 2024, bertepatan dengan 7 Julhijjah 1445 Hijriah, kajian MMK yang ke 244. Alhamdulillah. Hari ini melanjutkan tadabur kita bersama Ustadz, tadabur surah eh, ke 71, Surat No kuliah yang keempat, insya Allah, dengan judul setelah menyampaikan paradoks doa Nabi Nuh alaihissalam. Pada Ustaz, kami persilahkan. Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Rudian. Terima kasih juga Pak Lukman, Pak Ketua yang baru yang sudah membuka tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Assalatu wassalamu ala al rahmatan lil alamin asyrafal anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma al muslimin wal wa muslimat rahimakumullah, bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji segala kemuliaan segala nikmat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kepada kita kehidupan sampai detik ini. Di tempat atau di waktu yang amat mulia, di bulan haram, bulan Zulhijjah, dan demikian pula di hari Jumat yang penuh barokah Sayyidul Ayam dan di waktu atau jendela waktu yang juga amat barokah, yakni di waktu fajar, kita bisa berkumpul di masing-masing tempat, dan kita bisa sama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasang niat, memasang uh, semangat untuk bisa insya Allah berdekat-dekatan dengan Al-Quran, berakrab-akrab dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, membuka hati dan diri kita, tunduk di hadapan Al-Quran, di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Al-Quran betul-betul menjadi sahabat kita yang akan kita bawa pulang mulai dari alam kubur kita sampai dengan pulangnya kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah terus belajar mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Jemaah Majelis Makmul Qur'an dimanapun berada, insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai surah uh, yang amat mulia surah nomor ke-71 dalam urutan uh, rotibul Bul Mus'haf dalam urutan uh, Mus'haf uh, yakni surah Nuh membicarakan tentang so seorang sosok yang luar biasa yang merupakan kakek ideologis kita yakni Nabi Nuh alaihissalam pada kesempatan pagi hari ini sebagai disebutkan Pak Rodian tadi insya Allah ini adalah pembahasan kita atau kuliah kita yang keempat buat izin saya men-share di layar agar bisa ditampilkan atau disaksikan oleh Bapak Ibu semua eh maaf, ya tanpa kendala ya maaf, bukan ini salah Nah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah uh, pembahasan kita atau kuliah kita yang keempat dari Surah Nuh, Surah ke-71, uh, dalam uh, urutan uh, mushaf atau Ratibul mushaf. Judulnya adalah "Paradoks doa Nabi Nuh Alaihissalam". Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Surat Nuh ini ada satu doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada Allah subhanahu wa taala dan doa itu amat menarik untuk kita pelajari untuk pedoman hidup kita doa ini nanti saya tampilkan kita ingin tampilkan ada paradoksnya ada pertentangannya karena di tempat lain di surat hud nanti kita buka nabi nuh berdoa e, sesuatu yang berbeda dengan doa yang disampaikan di dalam surah nuh ini doa itu adalah nanti e, apa yang nabi nuh sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung uh, surah Nuh ini uh, yakni di ayat ke-26 dan 27. Jadi di situ Nabi Nuh alaihi salam berdoa kalimatnya auzubillahi minasyaitonirrajim wa qala nuhu rabbi la tazar alal ardi bidal kafiri dadayara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Nuh berkata, wa qolanu, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar al ardi kafirina dayaro. Wahai, Tuhanku, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, jangan tinggalkan, jangan sisakan satu pun juga orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Ya. jadi doa ini pernah disampaikan Nabi Nuh kepada Allah. Dan itulah yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya banjir atau tsunami besar yang melanda seluruh dunia ketika itu ayat 27-nya inka yudillu yalidu illa fajiran kafara Sesungguhnya jika engkau sisakan satu saja dari orang kafir uh, uh, apa maka mereka akan melahirkan Uh, maaf, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu dan tidak akan mereka melahirkan anak keturunan Illa kecuali semuanya fajiran kafaroh. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan pelajaran besar di sini nanti mudah-mudahan bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ayat ini ya ayat ini atau doa ini uh, adalah salah satu ayat yang sudah termansuh, namanya mansuhoh ya uh, jadi kita akan bicara pagi hari ini menjelaskan sedikit tentang mekanisme nasah mansuh dalam Alquran gitu ya karena ini adalah salah satu ayat yang sudah termansuh sudah tidak lagi boleh dipergunakan jadi nggak boleh kita sekarang berdoa mencontoh doa ini tidak boleh lagi uh, tapi kenapa dia masih ada di dalam Alquran gitu ya Nah ini penting untuk kita pelajari pelan-pelan agar kita tahu hikmah dibalik uh, semua itu ya kita ke awal dulu jadi anatomi surat nu ya dua anatominya agar ini anatomi ini agar kita lebih mudah dalam mempelajarinya nah, dari dua itu kemudian eh, kita apa kita dapati di ayat 5 sampai 28 adalah eh, kisah atau curhatnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani tugas beliau. Eh, dalam dalam curhatan itulah dalam doa-doa yang disampaikan nabi nuh itulah nanti terbagi menjadi dua lagi yakni uh, beberapa langkah-langkah warisan uh, dakwah cara atau metode dakwah nabi nuh alaihissalam ini sudah kita bahas di pertemuan lalu betapa metode berdakwah itu juga adalah dakwah itu sendiri nah pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan di anatomi atau sub anatomi dari yang kedua yaitu yakni Permintaan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah, doa Nabi Nuh, ya, dan beberapa informasi yang disampaikan tentang bagaimana seseorang akan menurunkan sifat kepada keturunannya. Nah, ini penting dari, dari doa tadi itu ya. Makanya hati-hati eh, betul kita eh, memperingatkan atau menyampaikan kepada anak cucu keturunan kita agar mereka ketika memilih pasangan hidupnya, ya melihat ya, dari berbagai sisi termasuk di dalamnya adalah uh, bagaimana uh, orang tua dari atau keturunan dari uh, apa uh, calon uh, istri atau calon suaminya itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini, ini dia permintaan Nuh alaihissalam kepada Allah ya doa ya dan juga beberapa informasi yang disampaikan tentang bahwa secara genetik atau bahkan secara biomikroba ya itu uh, seseorang akan mewarisi uh, apa yang dimiliki uh, oleh orang tuanya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ayat nasah mansuh Bapak Ibu. Uh, kita kita mulai dari sini karena ayat yang akan kita bahas secara spesifik tadi 26, ayat 26 dari surat Nuh ini adalah ayat yang sudah termansuh atau ayat namanya mansuhoh gitu ya apa itu nasah mansuh di dalam Al-Quran ada terminologi itu nasah adalah secara sederhana saja ya saya tampil saya saya sarikan eh, apa eh, definisinya nasah itu adalah peraturan atau ayat ya atau hukum ya atau peraturan yang menghilangkan atau menghapuskan ya uh, satu ayat atau satu hukum yang ada sebelumnya jadi dengan ayat itu atau dengan hukum itu maka ayat atau hukum yang yang terkena itu sudah tidak berlaku lagi itu namanya nasah ayat itu adalah ayat nasah gitu ya jadi subjeknya atau yang melaku, yang uh, memiliki kapasitas itu namanya nasah gitu ya lah Objeknya yang terkena, ya, jadi ayat yang terkena nasah, ya, namanya ayat mansuh. Nah, di dalam bahasa Arab dia adalah objek yang terkena nasah, ya, namanya mansuh. Jadi ayat yang mansuhoh yang sudah terkena nasah, ya. Jadi ayat itu tidak lagi berlaku. Apanya hukumnya tidak lagi berlaku, walaupun ayatnya masih ada di situ. Nah ini menarik. Kenapa uh, hukumnya sudah tidak berlaku? Uh, hukum dalam ayat itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Tapi kenapa ayatnya masih ada di situ? Ini penting untuk kita jelaskan. Karena begini, Bapak Ibu. Rupanya saya juga baru baru tahu ya. Setelah ketemu orang yang ternyata begitu ya. Ada orang. Jadi rupanya. Uh, ada di luar sana bukan ada banyak di luar sana orang itu yang memang mencari-cari kesalahan apa mencoba-coba mencari kesalahan Al-Qur'an. Uh, dan itu dijadikan alat untuk mereka itu menjelekkan Al-Qur'an. Di saya pernah ketemu orang yang seperti itu. Maaf ya, dia murtad keluar dari Islam, kemudian mengajak istrinya untuk keluar dari Islam. Salah satu cara yang dipakai itu adalah mereka bilang Al-Qur'an itu tidak valid Kenapa tidak valid? Karena ada ayat yang sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Uh, ini menarik sekali. Padahal justru mekanisme nasah dan mansuh ini adanya ayat yang hukumnya tidak berlaku lagi justru merupakan kesempurnaan Al-Quran. Nah, ini harus harus kita jelaskan dengan baik ini. Harus kita mengerti dengan baik ini. Karena semakin hari semakin kritis. Temas, uh, apalagi anak cucu kita ya. Uh, anak zaman sekarang, wah kritis sekali nanti mereka akan dapatkan di luar sana informasi-informasi yang keliru tuh, yang bisa jadi meng mengguncang juga keyakinan mereka uh, gitu ya. jadi nasah dan mansuh itu justru adalah uh, satu, satu fenomena satu segi dari kesempurnaan Al-Quran bukan sebaliknya, kok bisa begitu nah ini pelan-pelan kita buka Baru nanti kita berujung pada ayat ke-26 dari surat ke-71 ini, surat Nuh. yakni ketika doa Nabi Nuh itu sudah termansuhoh, sudah ternasah, ya tidak tidak lagi boleh dipakai secara hukum doa itu. Jadi kita nggak boleh lagi berdoa, nggak boleh berdoa minta kehancuran semua orang. Itu tuh nggak boleh lagi sekarang. Gitu. Seperti doa Nabi Nuh itu tidak boleh dipakai lagi. Oke, okay. saya mau kasih contoh dulu ya dari ayat nasah mansuh ini. Uh, supaya kita jelas kenapa kok ada ayat seperti itu kenapa tetap ada di situ ayatnya padahal hukumnya sudah tidak ada oh saya sampaikan dulu begini bapak ibu ya pada dalilnya ayat nasah dan bansuh ya nasah dan mansuh kan di uh, hukumnya diganti di dengan yang lain gitu ya uh, ini dalilnya surat kedua ayat 106 kayak nah, kalimat Allah di situ uh, mungkin boleh dibacakan pak Rodian terjemahnya pak Baik, Ustaz. Silakan. Al-Baqarah ayat 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Iya, terima kasih Pak Dian. Jadi ayatnya manansakh min ayatin aunun siha. Ini menarik ya, aunun siha. Atau kami buat lupa. Sebetulnya bukan manusia secara umum yang dimaksudkan lupa dari ayat itu, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kita buka. Jadi penting sekali. Ini mungkin menurut saya pelajaran yang agak advance dari Al-Quran. Tapi penting untuk kita uh, memahami, mengerti ini. Karena ini akan banyak dipakai ternyata untuk mencoba-coba mengutak-ngatik uh, keagungan Al-Quran. Gitu ya. Dan, dan ke depannya akan sangat berbahaya tentu saja. Oke, okay. nanti yang nun siha, kita, kita buka berikutnya ya. Jadi kami buat lupa, kami jadikan lupa. Bukan manusia semuanya dijadikan lupa, tapi Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi Manansakh min ayatin, aunun siha, nakti minha au misliha. Kami datangkan yang yang lebih baik daripada itu atau yang se, seumpama itu. Nah, ayat ini sering dijadikan dalil bagi orang-orang yang uh, keblinger gitu ya, uh, bahwa al, mereka mengatakan Al-Qur'an itu tidak valid gitu. Padahal justru di sinilah kevalidan Al-Qur'an. Uh, ujung kalimatnya ta alam ta'lam, Allah 'ala kulli apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu maha kuasa terhadap segala sesuatu bukan bukan berarti Allah itu semau-maunya bukan justru kekuasaan Allah itu adalah untuk kasih sayangnya kepada kita nanti kita jelaskan pelan-pelan uh, ujungnya sampai ke sana jadi ayat nasah mansukh itu justru adalah bentuk kesempurnaan Al-Qur'an dan bentuk uh, kesay bentuk sayangnya Allah kepada kita itu nasakh mansukh ya. Sekarang bagaimana dengan ayat yang dilupakan tadi? Apa maksud dilupakan? Aunun siha. Kami buat lupa, gitu ya. Nah, itu <sumil> penjelasannya <tum> dalam surat Al-Hajj. <tum> <tum> oh, Maaf <tum> Baik. Maaf ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud kami lupakan itu, ya? Yang dimaksud dilupakan tadi itu bukan kepada seluruh manusia, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayatnya begini. Atau boleh dibacakan terjemahnya Pak Arudian? ayat 22 eh, ayat 52 dari surat eh, Al-Hajj surat ke-22, Pak. Al-Hajj ayat ke-52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Saitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh saitan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Uh. Terima kasih pak dia Jadi bapak ibu, uh, inilah yang dimaksud. Jadi ketika kata kata Allah swt, wa ma'ar arsalna min qablika min rasulin nabiyyin, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang nabi dan rasul. Ketika dia ketika dia mendapatkan wahyu nabi dan nabi uh, rasul gitu ya dan, dan nabi di beberapa wahyu tapi tidak kalau nabi itu kan tidak disampaikan gitu ya. Uh, ketika 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 dia punya keinginan dalam dirinya sebagai seorang manusia, terus kemudian datang wahyu itu, itu masuk setan di situ, dan setan itu kemudian mengkontaminasi uh, isi uh, wahyu tadi. Uh, jadi kontaminasinya dengan apa? Dengan angan-angan. Nah, dengan uh, makanya. Uh, Fi umniyati, ya umniyati itu diambil dari kata amani yang artinya adalah sebuah angan-angan. Uh, kemudian kata Allah subhanahu swt, fayansahulloh uh, itu diambil dari kata nasah juga, uh, kami hilangkan. Uh, bentuknya apa? Lupa. Jadi yang keliru itu lupa. Nabi Nabi saw lupa terhadap apa yang yang kira-kira dimasukkan oleh setan itu. Uh, makanya dulu kita ingat sempat heboh tahun 80-an ada seorang penulis di Inggris itu uh, namanya Salman Rusdi dia menulis kali, uh, apa buku ayat-ayat setan gitu ya itu dia mengambil dari sini nih mengambil dari uh, apa uh, ayat ini surat ke-22 ayat 52 ini dan kemudian uh, tadi ayat Nasah Mansuh tadi uh, jadi menurut dia Al-Qur'an itu tidak valid ya dan itu berasal dari setan karena ada masuknya setan padahal justru disitulah Allah bersihkan nah, makanya tadi aunun Siha Allah buat lupa apa yang kira-kira apa yang ada dalam kontaminasi setan itu nah, dan Allah kuatkan ya atau Allah tinggalkan yang kuat yang betul-betul berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala di uh, benaknya Nabi SAW itulah yang kemudian beliau sampaikan sebagai risalah uh, gitu ya jadi wa maa arsal nabi kami Rasulin wala nabi illa iza tamanna iza tamanna ketika dia berkeinginan al kos syaitan setan masuk fi umniati dalam keinginannya itu padahal saat itu ketika itu ada turun wahyu kepada beliau jadi setan ini betul-betul uh, berusaha merusak gitu ya faizahulloh syaitan maka Allah hapus Allah maksudnya Allah lupakan dalam benak Nabi itu apa yang tadi dimasuki setan itu ayati kemudian Allah mengukuhkan uh, ayatnya uh, gitu ya jadi ayat Al Quran yang disampaikan oleh Nabi saw itu lewat risalah dan uh, sekarang kita terima itu bersih Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena mekanisme uh, nasah dan mansuh yang pertama terjadi kepada benak Nabi dan kemudian nanti juga terjadi setelah uh, turunnya beberapa ayat tersebut termasuk di dalamnya ayat ke-26 dari surat Nuh yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini nanti Sampai, gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa di bisa dipahami karena ini menurut saya penting sekali adalah pondasi ilmu yang harus kita punya tentang Al-Qur'an gitu ya supaya kita bisa menjelaskan nanti dalam dalam satu kondisi atau atau satu peristiwa nggak tahu mungkin di masa depan dan lain sebagainya kepada anak-anak cucu kita karena yang seperti ini selalu ada dulu tahun 80-an Salman Rushdie ayat-ayat setan nah, rupanya sekarang terus masih terus berlangsung nah, ada saya ketemu beberapa orang itu mereka murtad keluar dari Islam salah satunya adalah karena alasan ini. Bapak Ibu, padahal sebetulnya justru Nasah Mansung ini adalah menunjukkan betapa sempurnanya Al-Qur'an dan betapa kasih sayang Allah kepada manusia itu amat luar biasa. Oke. Okay. Nah, sekarang kita berikan contoh dulu ya, saya tampilkan dua contoh dulu untuk menjelaskan kenapa ayat itu masih ada di Qur'an. Kalau tadi kan maaf ya, saya ulang saya ulang-ulang supaya supaya kita jelas, Bapak Ibu. Jadi ada ayat yang dinasah atau di, di bentuknya di, dilupakan oleh Allah dalam benak Nabi sebelum beliau menyampaikan uh, kepada umat ya jadi di dalam benak itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya surat al-had ayat 52 lalu ada ayat-ayat yang sudah disampaikan Nabi SAW kepada umat <tuh> disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat sudah berlaku hukumnya itu ya kemudian datang nasah berikutnya. Mungkin ada yang bertanya gini, oh berarti nasah itu revisi Ustadz. Bukan, karena revisi itu kan berarti betul-betul sebelumnya ada kesalahan. Gitu ya, ini harus, di, harus dipahami nih. Kalau revisi berarti kan sebelumnya ada kesalahan, ada kekurangan, maka direvisi. Kalau ini sebelumnya tidak salah, sebelumnya tidak kurang. Gitu Bapak Ibu. Tapi ada bentuk kasih sayang Allah kepada kita di situ. Awas ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Makanya saya berikan contoh dua, baru kemudian nanti kita masuk ke doa Nabi Nuh tadi. Ya, jadi paradoks doa itu adalah bentuk pelajaran besar. Kenapa kemudian ada doa yang paradoks seperti itu. Oke, pelan-pelan kita masuk dulu kepada dua contoh awal. Jadi ayat Al-Quran sudah dimansuh, ya, atau mansuhoh. Tapi kenapa masih ada di situ? Apa pelajarannya? Ya, dan apakah dia karena ayat itu salah? Bukan, sama sekali bukan Itu harus kita garis bawah itu ya Harus kita pegang betul Karena bukan itu sebetulnya maksudnya itu ya Contoh, saya ambil contoh dua Yang pertama Quran surat keempat Surat An-Nisa ayat 42 Ini yang pertama ya Bapak Ibu Ini luar biasa Ayat, mungkin saya bacakan aja bahasa Arabnya Karena kita ambil Apa awal misalnya Kalimatnya begini. Auzubillahi Ya wahai orang beriman, la taqrabus antum sukara ta Wahai orang yang beriman, jangan kalian dekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Jangan dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Ya hatta ta'lamu ma sampai kalian mengerti apa yang kalian baca dalam sholat itu. Gitu ya. Nah, ayat ini sudah adalah ayat mansukoh Tidak lagi berlaku hukumnya. Jadi kalau ayat ini tidak dijelaskan, nanti ada orang-orang yang keblinger di luar sana mengatakan, boleh kok orang Islam mabok. gitu ya <laughs> Boleh kok orang Islam mabok asal lagi mabuk jangan sholat gitu ya dalilnya mana nanti dia bawa dalil ini surat keempat ayat 42 ini bapak kalau kalau dia pinter ya dan ada beberapa yang seperti itu tuh gitu ya boleh kok mabok asal ketika mabok jangan sholat gitu ya, karena kalimatnya kan begitu ya amanu wahai orang beriman latak sholat tahu antum sukaro jangan dekati sholat padahal kalian sedang mabok gitu ya jadi yang dipanggil orang beriman oh berarti orang beriman boleh mabok asal jangan sholat gitu ya. Ayat ini sudah dimansuh, ya, adalah ayat mansuhah, sudah tidak berlaku lagi hukumnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kenapa masih ada di situ? Nah, kenapa masih masih ada ayatnya di surat Anisa ayat 42? Pelajarannya luar biasa. Yang pertama, yang bisa saya uh, rangkum, ya, agar cepat saja. Uh, ini pelajaran untuk kita. Ayat ini masih ada, sebagai pelajaran untuk kita agar kita waspada jangan sampai kita sholat seperti orang mabok. Sholat seperti orang mabok. Apa maksudnya? Yakni tidak meresapi, tidak memahami apa yang kita baca. Tadi, karena tadi kalimatnya hatta ta'lamu mata kulun sampai kamu mengerti apa yang kamu baca. Gitu. Jadi ini teguran Teguran-teguran keras Allah, tapi dengan cara yang betul-betul kasih sayang kepada kita, betul-betul halus caranya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi di sini ada rasa cinta yang luar biasa Allah kepada kita. Gini maksud saya, kalau Allah mau kan bisa aja. Kalau kamu tidak ngerti, tidak tidak memahami apa yang kamu baca dalam solat, solatmu tidak saya terima, apa begitu ya, bisa aja tapi perhatikan betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi bentuknya, caranya begitu. Nah, saya ulangi ya kalimatnya. Ya ayo alazina amanu, orang beriman. La takrobus wa antum sukaro. Jangan dekati sholat padahal kalian sedang mabuk. Hatta takul, hatta taklamu ma takulun. Sampai kalian mengerti apa yang kalian baca dalam sholat itu. Uh, maksudnya, maaf ya, kalau ada orang sholat tidak dipahami bacaannya tidak dipahami itu karena dia tidak 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 tahu tidak ngerti baca wa mubihamdi apa itu nggak tahu ya penting baca aja uh, itu berarti seperti orang mabuk atau yang kedua karena sholatnya terlalu cepat tidak sempat dia meresapi tidak sempat masuk ke dalam hatinya tidak sempat uh, apa dia dia maknai kalimat yang dia baca ini juga seperti orang mabuk itu bapak ibu. Kenapa? Karena tadi tidak memahami, tidak mengerti, tidak meresapi makna maksudnya itu. Nah, gitu. Ya, jadi kenapa ayat itu masih ada di situ sebagai pelajaran yang amat halus kepada kita, supaya kita jangan sampai sholat seperti orang mabuk, bapak ibu. itu ya. Oke. Nah, berikutnya dari pelajaran tadi betapa luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita dan ini harus kita harus kita contoh yakni kalau Allah ingin menetapkan satu hukum itu Allah menetapkannya dengan bertahap Bapak Ibu bertahap nah ini kita bisa saksikan dalam hukum hukum ini ya bertahap maksudnya nanti jangan sampai kita kalau sesuatu hukum atau apa yang ingin kita terapkan itu kita semena-mena gitu maksudnya harus sekarang pokoknya begini pokoknya ah gitu kira-kira begitu ya sementara Allah saja memberikan uh, tahapan kepada manusia uh, ini penting untuk kita uh, memahami supaya kita memberikan pengertian kepada orang lain dalam kemampuannya yang mungkin bertahap juga apa ya yeah. uh, tahapan Turun yang ayat tentang Khomer itu dimulai dari surat kedua ayat 19 ayat 100 ayat 219 itu salah Bapak Ibu. 2 219 maksudnya ya. Bukan 19 tapi 219. Kalimatnya 所以, <polside keyboard code> Kalimatnya di di penggalan awal mereka bertanya kepadamu, ya, wahai Muhammad, tentang uh, apa khomer alkohol? Uh, khomer itu bukan cuma alkohol, karena dalam arti bahasa Arab khomer itu artinya sesu uh, sesuatu yang menutupi kepala. Maka itu dalam tradisi Arab, ya uh, kerudung itu disebut khomer, khimar disebut khimar, uh, jilbab itu adalah uh, khimar yang panjang menutupi sampai ke bagian dada, sampai ke bagian badan makanya beda itu makanya orang berjilbab tapi nggak menutup itu itu bukan jilbab itu nah, dulu ada namanya khimar khimar itu adalah bisa dipakai oleh perempuan bisa dipakai oleh laki-laki khimar -laki. itu seperti anu ya seperti sorban eh, sorban itu khimar namanya nah diambil dari kata khomar, menutupi kepala nah, jadi yang menutupi kepala itu khomar, bukan cuma alkohol apa yang dirahmati allah sekarang ada apa namanya lem juga bisa bisa menjadi homer juga. Jadi bukan cuma alkohol ya, bukan cuma. Jadi kadang-kadang ini lagi-lagi ya. Banyak orang di luar sana tuh yang mengutik-ngutik mencari-cari gitu ya sampai mengatakan ganja ini kan nggak ada gak disebut dalam Al-Qur'an Ustaz gitu. Amfetamin atau yang dikenal dengan istilah sabu-sabu kan gak disebut dalam Al-Qur'an itu. yang disebut cuma alkohol saja. Tidak, yang disebut itu khomer. Khomer itu menutupi kepala. Gitu ya. Bahkan makanya nanti kalaupun orang tidak mengkonsumsi substansi yang seperti itu ya tapi dia mabok dengan dengan pikirannya sendiri itu mabok juga simbol juga tuh uh, lupa kepada Allah karena mengejar misalkan kekuasaan apa yang mau di ini untuk dirinya sendiri ya itu mabok juga tuh dia uh, dalam arti dia uh, apa men kepalanya tertutup juga kesadarannya tertutup juga itu dia uh, khimar juga Homer juga dong itu. Bapak Ibu ya, Homer juga. Nah, termasuk juga kalau kita memiliki misalkan tubuh kita ini memiliki maaf ya. Eh, apa kita sudah terlanjur misalkan viskositas darah kita kekentalan darah kita apa sangat kental misalkan ya, nah, ya. kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang eh, kita tahu akan berakibat terhadap lebih kentalnya darah kita berarti itu kita mabok juga tuh karena menutupi nanti kepala kita bisa tertutup itu bisa aliran darah ke kepala bisa tertutup demikian juga misalkan orang apa gula darahnya tinggi misalkan gitu ya dia harus menjaga makanannya kalau tidak menjaga berarti itu sama juga nanti bisa menutupi kepalanya jadi homer itu tidak hanya minuman sebetulnya tapi seluruh hal yang menutupi kepala kita diambil dari kata Khomer khimar itu artinya menutupi kepala, Bapak Ibu. Nah, jadi saya ingin mengetengahkan betapa kasih sayang Allah luar biasa menurunkan ayat itu bertahap, ya, dan di situ eh, pelajarannya sangat halus untuk kita eh, betapa Allah itu eh, apa namanya sayang sekali kepada kita. Bayangkan kalau Allah eh, semena-mena atau apa namanya ya se apa namanya, semaunya aja bisa juga, karena Allah kan pemilik segalanya. Tapi segitu kasih sayangnya Allah, sampai-sampai sangat halus pelajarannya kepada kita. Eh, ayat yang ini dimansuh atau mansuhoh ya, karena hal yang seperti itu. Jadi itulah luar biasanya Al-Quran, ya hmm. sungguh eh, sempurna. Al-Quran itu bahkan sampai kepada hal yang seperti itu. Oke, okay. itu contoh pertama. Contoh kedua, biar kuat ya, Bapak Ibu bagi kita pagi hari ini karena menurut saya ini hal yang sangat penting ya sekali lagi karena saya pernah bertemu beberapa orang yang murtad ya keluar dari Islam itu karena uh, alasan ini ya karena alasan ini padahal justru inilah uh, hebatnya Quran justru ya jadi betapa betapa uh, berbanding terbalik contoh yang kedua Bapak Ibu ada di surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-12 Nah, ayat ini juga hukumnya sudah dimansuhoh. Ya. Mungkin boleh kita bacakan Pak Mardian terjemahnya dari ayat ayat ke-12 dari surat ke-58. Ah. Ya, Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-12. Ya. Hai orang-orang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, terima kasih Pak Parodian. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mewajibkan kepada orang yang ingin bicara kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasul, dan juga kemudian oleh sebagian mufasir dijelaskan kenapa ayat ini masih ada salah satunya karena ada pewaris-pewaris Nabi juga pewaris-pewaris Rasul yang eh, apa namanya? nanti juga berkaitan dengan hal ini. Jadi kalau kita apa istilahnya minta waktu dan lain sebagainya ingin ingin ada ada apa pembicaraan khusus itu kita diwajibkan untuk bersodakoh. Ya Sebetulnya tidak ada kalimat kepada orang miskin di situ karena kalimatnya begini. Ya yu'lazina amanu izan aja itu mur rasulah faqad dimu baina yadaina sodakoh. Gitu ya. Sodakoh. Ini ya. Jadi tidak ada kalimat orang miskin sebetulnya di situ. Uh, hanya sodakoh saja. Zalika khairul lakum wa adhar itu lebih baik bagi kalian dan itu lebih mensucikan kalian. Fa'ilam tajidu kalau tidak ada maka Allah Maha Pengampun, mengampuni ya. Jadi walaupun Allah mengampuni, kalau kalian tidak punya yang disodakohkan, tapi kalau punya tidak mensodakohkan jadinya dosa. Nah, kemudian ayat ini dimansuh atau mensuhoh kepada ayat atau yang menasahnya adalah ayat ke-13 nya Bapak Ibu yang Allah. Ini, ayat ke-13 itu adalah ayat nasah terhadap ayat ke-12. Ya, maka ayat ke-12 termansuh atau mansuhoh. Boleh mungkin kita bacakan lagi, Pak. Perni. Baik, Ustaz. Al-Mujadalah ayat ke-13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah salat. Tunaikanlah zakat, Taatlah kepada Allah dan Rasulnya Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan nah, Jadi dengan ayat 13 ini Terima kasih Pak Rodian Dengan ayat 13 ini Kewajiban untuk memberikan sedekah dulu Sebelum bicara kepada Nabi SAW Sudah tidak berlaku lagi Tapi tetap ada anjuran untuk itu tapi tidak berlaku tidak tidak wajib maksud saya bukan tidak berlaku tidak wajib lagi eh, menariknya ayat ini dimulai dengan pernyataan aashfaktum antukat di mubaynayadai apakah kamu takut miskin ya karena karena eh, diperintah untuk memberi sodakoh dulu sebelum mengadakan pembicaraan dengan Nabi SAW eh, tapi sudah ter, ter, apa ternasah tidak sudah tidak lagi menjadi kewajiban. Kalau menjadi kewajiban jadinya dosa gitu kan ya. Tapi sudah itu sudah dihilangkan kewajiban itu oleh Allah lewat ini. Pelajar apa pelajarannya? Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kita renungi, pelajaran pertama adalah adanya adab sebelum ilmu. Itu kalimat itu penting. Jadi adab itu sebelum ilmu. Gitu. Jadi bagaimana kita beradab itu itu adalah sesuatu yang akan membuka ilmu, gitu. Jadi adab sebelum ilmu itu luar biasa di sini ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua ayat ini, uh, itu ya. Penting sekali adab sebelum ilmu. Uh, jadi se apa, uh, ini tidak tidak main-main gitu, kira-kira begitu. Karena karena Al quran adalah ilmu semua ilmu ini akan yang akan membawa kita itu bisa beramal dengan benar dan akhirnya akan membawa kita selamat dunia akhirat tapi ilmu itu tidak akan terbuka tanpa adanya adab maksudnya nah, jadi adab sebelum ilmu nah, gitu Bapak ibu ya yang kedua memberikan pelajaran kepada kita bahwa pembicaraan yang di dalamnya ada disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalamnya disebutkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu pembicaraan yang mulia dan nanti bisa berdampak menjadi dosa kepada seseorang jika dia tidak beradab. Dalam pembicaraan itu, dalam majelis itu, makanya doa kafarotul majelis itu sesungguhnya artinya bukan doa penutup majelis saja, bukan. Tapi kafaroh, kafaroh itu adalah pelunasan gitu. atau atau apa pembayaran terhadap kemungkinan adab-adab kita yang kurang dalam perjalanan majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah atau ketentuan-ketentuan Allah dan Uh, apa Hadis-hadis uh, Atau ketua-ketuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Nah majelis itu Sangking mulianya oleh Allah Dijaga sedemikian rupa Saat majelis itu disudahi Kita membaca doa untuk membayar Kemungkinan-kemungkinan Tidak beradabnya kita Selama selama adanya majelis itu Itu namanya kafaro Kafaro Gitu ya Misalkan orang tidak bisa puasa, ya. kafarohnya apa? Nah, nanti dia bisa membayar fidyah misalkan, e, gitu. orang tidak apa, melakukan apa e, dalam dalam rangkaian haji misalkan, melakukan pelanggaran misalkan, gitu ya, e, apa misalkan banyaklah pelanggaran yang bisa dilakukan di dalam rangkaian haji dan umroh kemudian membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Dam, denda, atau kemudian menyembelih hewan kurban yang ditentukan. Itu. Nah, itu kafaroh tuh. membayar. membayar. Makanya doa kafarotul majelis bukan sekedar menutup majelis yang sudah selesai, tapi di dalamnya ada kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta ada kalimat nih, astagfiruka wa atubu ilaika. Uh, jadi Maha Suci Engkau ya Allah, uh, tidak ada Tuhan selain Engkau, kemudian uh, aku uh, beristighfar kepada Engkau, mohon ampun, dan aku bertaubat kepada Engkau. Gitu ya Istighfar dan taubat untuk apa? Untuk kemungkinan, ya, kemungkinan kelalaian kita, adab kita yang lalai selama adanya majelis di mana dibacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi saw. Nah jadi segitu tingginya eh, Adab kita terhadap eh, apa eh, ilmu itu tadi majelisnya juga demikian. Yang ketiga dari dari ayat itu eh, kita bisa ambil pelajaran bahwa mengeluarkan harta atau kepemilikan kita adalah cara yang sangat luar biasa agar ilmu terutama ilmu agama ya ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis so Nabi Sallallahu so serta hukum syariat itu mudah masuk dan kita mudah taat kepadanya itu bapak ibu gitu jadi pengorbanan yang kita keluarkan itu itu membuat kita jadi mudah membuka diri mudah membuka diri apalagi kalau kemudian misalkan ya untuk sesuatu yang yang tidak tidak berfaedah langsung kepada agama misalkan ya atau kepada akhirat atau kepada kebaikan hidup dunia dan akhirat kita kita bisa jor-joran bisa nggak nggak ngitung gitu mengeluarkan harta kekayaan kita eh, sementara untuk agama misalkan kita eh, apa pelit gitu ya mikir-mikir gitu, gitu ah ini berdampak kepada sulitnya masuk ayat-ayat Al-Qur'an itu ketentuan-ketentuan Allah itu dan sulitnya kita patuh terhadapnya itu Ibu. sulitnya kita patuh terhadapnya itu jadi apa namanya ya memang harus ada pengorbanan yang kita yang kita sampaikan yang kita berikan gitu walaupun Nabi dalam hal ini beliau dan juga mungkin Uh, para alim ulama itu tidak pernah meminta-minta gitu, tidak pernah meminta-minta dalam artian uh, ini tidak, tidak pernah tidak seperti maaf ya mungkin kalau uh, apa di di agama lain itu kan ada 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 diminta itu ya kan oleh itu itu tidak tidak boleh dalam agama Islam tidak boleh seperti itu dalam kita dalam Islam di kita itu nggak boleh uh, apa seperti itu nggak boleh uh, cuma kita membutuhkan ya agar agar terbuka kemampuan kita mempelajari dan terbuka lebih penting lagi kemampuan kita untuk taat kepada ayat-ayat tersebut, Kepada hukum-hukum tersebut, nah, gitu bapak ibu. Ya. Jadi ini ayat mansukoh, ya. Eh, ayat itu sudah termansuk atau termansukoh? ...oleh ayat ke-13 ya Bapak-Ibu. Ayat 12 tadi sudah termasuk oleh ayat ke-13. Pelajarannya adalah untuk kita supaya... ...mengerti bahwa maksud dari dari ayat itu... ...tetap ada di situ adalah uh, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita ke uh, surat Nuhnya ya uh, Tadi dua contoh tadi mudah-mudahan bisa memberikan... ...wawasan yang lebih luas kepada kita... ...betapa ayat Nasah Mansuh itu tetap ada di dalam Al-Quran walaupun hukumnya sudah tidak lagi dipergunakan karena berbagai kasih sayang Allah kepada kita, penjelasan Allah kepada kita yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang doa Nabi Nuh alaihissalam. Doa ini tadi saya sudah bacakan. Nabi Nuh berdoa, Robbi la tazar alal ardi bidal kafiri Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun juga Orang yang kufur di atas muka bumi ini. Ya, kenapa? Kata Nabi Nuh begini, innaka yudillu ibadaka sesungguhnya jika engkau biarkan satu aja, gitu ya, maka mereka nanti akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala illa fajiran kafara. Dan tidaklah mereka akan melahirkan anak keturunan kecuali juga akan uh, fajir, uh, berbuat uh, apa namanya? maksiat atau apa namanya? dosa, ya kafaro dan sangat kufur. Nah, gitu ya. Nah, ini luar biasa doa jadi Bapak Ibu. Doa ini sudah tidak lagi berlaku hukumnya, tidak boleh lagi kita me me berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Uh, dan kalau kita perhatikan ada paradoks dengan doa Nabi Nuh pada surat Hud, surat ke-11 ayat 45, 46 dan 47. Jadi anaknya ya anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut bersama Nabi Nuh kan sebetulnya itu kafir gitu ya kan. Jadi dia kan idenya uh, begitu. Nah, tapi oleh Nabi Nuh itu di, diminta oleh Allah. Padahal tadi di doa surat Nuh beliau katakan jangan sisakan satu pun juga. Ya, di atas muka bumi ini satu orang pun yang kufur gitu. Tapi giliran anaknya dia minta diselamatkan. Uh, ini ya. Pelajarannya luar biasa. Yang pertama dulu saya sampaikan dulu yang pertama supaya supaya langsung kita bisa aduh, me, me, apa, mengambil pelajarannya. Yang pertama, bapak ibu, kalau kita berdoa kepada Allah itu, bapak ibu yang dirahmati Allah, mari kita itu tidak egois. Gitu ya. Tidak egois bagaimana Ustadz? Ya seperti Nabi Nuh ini. Ya dalam arti awal doanya mengatakan. Jangan sisakan satu pun juga. Orang kafir di atas muka bumi, ya Allah, gitu kan? Lalu, ketika itu anaknya, dia minta untuk diselamatkan, gitu ya. Jadi, ada egoisme kepemilikan di situ. Nah, bagaimana caranya supaya tidak egois, Bapak Ibu? Yang namanya tidak egois, seorang hamba tidak egois itu adalah ketika keinginan kita. Selalu kita sesuaikan, atau kita rubah sedemikian rupa, asal dia sesuai dengan keinginan Allah. Itu maksudnya, gitu ya? Itu maksudnya. Uh, jadi, misalkan begini ya: saya, saya mau kasih contoh uh, yang relate dulu kepada kita. Uh, misalkan begini. Uh, apa ada orang di ada orang saya saya anu beberapa hari yang lalu ada orang misalkan begini mempertanyakan kenapa sih jadi gini ceritanya ada orang tidak jadi berangkat haji bapak ibu ya karena beberapa hal yang sepele itu ya sepele menurut menurut dia lah kira-kira begitu jadi dia dia sudah mau berangkat haji Kemudian orang tuanya yang juga harusnya berangkat bareng dia gitu kira-kira begitu. Ada sesuatu yang orang tuanya tuh aduh kayaknya takut deh, nggak ini deh nggak bisa, deh. udah nggak usah berangkatnya, mama nggak berangkatnya, orang tuanya sudah sudah tua gitu ya, nggak usah berangkatnya ini tuh. Akhirnya dia terpaksa nggak ikut juga gitu, terpaksa nggak ikut juga gitu ya. Nah uh, kemudian uh, dia mempertanyakan kira-kira kira-kira seperti itu. Uh, kenapa ya gitu kira-kira? padahal saya kepingin eh, ya tentu saja ya, mana ada orang yang nggak kepingin berhaji gitu ya tapi karena itu si ibunya juga memaksa anaknya supaya supaya nggak pergi juga gitu itu ada kejadian seperti itu tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada kejadian begitu nah dia mempertanyakan nih mempertanyakan keinginan dia adalah berangkat haji gitu tapi orang tuanya mungkin mungkin ya mungkin ini saya nggak tahu sih ini analisa saya aja mungkin orang tuanya udah pikun gitu ya jadi Uh, su sudah sulit untuk me mengerti bahwa ini mau kemana atau apa gitu ya dan kemudian juga meminta di dia anaknya itu untuk juga nggak pergi nemenin dia gitu nah jadi maksud saya saat itu kan terjadi keinginan kita walaupun keinginan kita adalah keinginan yang kelihatannya baik gitu kan ya <laughs> kelihatannya kan baik tuh berangkat haji itu kan ya tapi bapak ibu yang dirahmati Allah di situ terjadi takdir Allah kepada kita rupanya nggak bisa berangkat karena tadi orang tua rupanya ya ada, ada sakit ya yang, yang seperti itu dan akhirnya meminta si anak ini untuk tidak berangkat. Nah dalam kondisi seperti itu, Bapak ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh kita egois. Tidak boleh kita egois ya menginginkan keinginan kita nggak boleh walaupun itu keinginan yang baik apalagi keinginan yang tidak baik keinginan yang mau-mau aja sendiri aja gitu ya gitu-gitu ya. begitu ya uh, tapi kita berdoa kepada Allah menyampaikan kepada Allah harusnya adalah ada kalimat kita uh, siap menerima ikhlas tabah dan seterusnya bersyukur dalam takdir apapun yang Allah tetapkan kepada kita uh, gitu bapak ibu jadi, awas hati-hati, jangan sampai doa ini menjadi uh, bumerang buat kita. Malah lebih egois kita gitu, malah lebih sesuai maunya keinginan kita aja. Gitu maksud saya. Uh, jadi, apa yang saya maksud ini, si orang tadi itu sampai sekarang belum bisa terima, tuh. <laughs> belum bisa terima. itulah yang saya maksud: egois tadi, padahal sudah sudah terjadi kan sudah tidak berangkat dan lain sebagainya dia tidak nggak bisa menerima nggak bisa nggak bisa lega gitu kepada orang tuanya tadi itu ya bapak ibu yang dirahmati allah padahal sudah terjadi nah jadi maksud saya kadang-kadang dalam hidup kita kita akan menemui satu peristiwa satu kejadian eh, di mana di situ akan bertentangan antara keinginan kita dan takdir yang allah tetapkan kepada kita tapi yang harus kita lakukan adalah menerima dulu menerima dulu seperti si yang tadi itu yang kisah tadi kembali kisah tadi saya kata saya eh, kita sampaikan bahwa harusnya ibu menerima dulu sudah jangan lagi ada di posisi eh, seuzon atau menyalahkan dan lain sebagainya tidak terima jangan dulu sudah terima dulu nanti setelah itu berdoa lagi kepada Allah eh, minta yang terbaik Nah, mungkin boleh jadi ada jalan yang kita tidak tahu yang Allah berikan kepada kita boleh jadi keinginan ibu tadi kalau ibu sudah bisa terima apa yang sudah uh, ditakdirkan terjadi sekarang ini uh, kita bisa melihat alternatif solusi yang lain kepala kita jadi clear gitu kira-kira begitu ya jadi lebih enak gitu melihatnya itu apa ibu yang dirahmati Allah uh, jadi itu maksudnya ketika ego kita keinginan kita berbenturan dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita, maka kita harus belajar segera bisa menerimanya. Nah, doa Nabi Nuh ini yang paradoks ini pada surat Hud ayat 45, 46, 46 dan 47. Nanti ada kalimat di situ Allah mengatakan, "Saya ini melindungi kamu supaya kamu tidak jadi orang yang yang bodoh," kata Allah begitu. Kenapa bodoh? Karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Keinginannya apa? Yaitu tidak terima kepada takdir Allah bahwa anaknya tidak bisa diajak gitu gitu tentu saja kita kepingin dong anak itu selamat gitu kan ya tapi ini dalam konteks takdirnya sudah terjadi gitu bagaimana kalau belum terjadi tentu kewajiban kita berdakwah sampai mati sampai habis waktu gitu bagaimana kalau sesuatu misalkan itu itu kalau konteks anak kalau konteks yang lain seperti tadi orang mau berangkat haji tapi karena kodarullah begitu dia nggak jadi ya Ibu harus kita harus teri ya, apa saya sampaikan gitu ibu harus terima dulu yang terjadi ini kita kita kalau seperti itu harus terima dulu yang terjadi ini baru kemudian berusaha lagi uh, berusaha lagi tapi kalau kita tidak terima nah, itu artinya kita egois dalam hal <tuh> apa uh, tidak bisa menerima apa yang Allah tetapkan itu ya. silakan pak dian mungkin mohon bantu aja kita baca terjemahnya aja surat 45 46 dan 47 dari surat Hud silakan ya baik Ustaz. Ut, surat ke-11 ayat 45 dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata Ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya ayat 46 Allah berfirman Hai Nuh Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu agar kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ayat 47 Nuh berkata Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Terima kasih Pak Radian. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Pelajaran yang menurut saya ya amat mendalam gitu karena kadang-kadang kita ini lupa doa itu ya semau-mau ikutnya ego kita gitu uh, jadi sebetulnya nggak gitu mekanismenya Nama ibu yang dirahmati Allah nah, mekanismenya adalah ketika sesuatu memang ditakdirkan terjadi oleh Allah sudah terjadi gitu ya gitu nah kita ego kita ini mesti bisa kita mesti bisa kita uh, kendalikan gitu mesti bisa kita kendalikan Uh, tapi kita tidak berhenti berusaha ya. Jangan jangan sampai salah nih, tidak berhenti berusaha. Usaha terus kita lakukan, itu kewajiban kita. Akan tetapi hasil adalah di tangan Allah. Nah, maka kalimat Nabi Nuh di ayat 47 setelah beliau tersadarkan tadi setelah ayat 46 kata kata Allah min ahlik, irasoleh, al ilm. jangan minta kepada saya sesuatu yang kamu enggak ngerti jadi jadinya ego gitu ini aizuka antaku jahilin aku tuh cuma saya tuh kata Allah cuma melindungi kamu supaya kamu tidak jadi orang yang bodoh atau istilahnya tadi agak halus tidak berpengetahuan dan berpengalaman itu kan bodoh kan, jahil, jahiliyah gitu ya. Nah disitulah Nabi Nuh tersadarkan. Beliau kemudian berdoa ayat 47, 47-nya. Kola Rabbi inni an as'alaka li bihi Ya Allah aku berlindung kepada engkau. Dari meminta sesuatu yang aku tidak mengerti hakikatnya. gitu Apa yang dimaksud adalah ego tadi. Ego tadi. Wa illa tagfirli kalau engkau tidak memaafkan saya, wa tarhamni dan merahmati saya, aku binal khasirin, sungguh-sungguh saya termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena meminta sesuatu kepada Allah yang pada hakikatnya kita tidak pahami, tidak mengerti kita. Teman -teman. Begitu. Ya, jadi maksud saya begini dalam dalam uh, terjemahan langsungnya kepada sehari-hari kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu silahkan dan bahkan Allah senang kalau kemudian hambanya diminta, gitu ya. Tapi jangan minta sesuatu yang hanya pada ego kita saja, pada tataran ego kita saja. Lanjutkan kalimatnya, lanjutkan permintaan kita baik di dalam hati maupun dalam ucapan kita yang yang menunjukkan bahwa eh, apa eh, un, semuanya itu untuk memenuhi perintah Allah kepada kita misalkan kita doa Ya Allah tolong luluskanlah nih anak hamba anak saya ya Allah dia sedang ujian mudahkanlah ya Allah luluskanlah dia luluskanlah ya Allah jangan berhenti sampai di situ karena itu tuh kesannya tuh jadi egonya kita gitu loh egonya kita nanti masuk dalam dalam doa itu setan misalkan begitu lulus lulus kedokteran misalkan Wah hebat anak siapa dulu gitu kan tapi Lanjutkan kalimat doanya. Gini kalimatnya. Ya Allah, jika jika memang uh, apa lulus dalam uh, universitas ini adalah menjadi baik bagi anak hamba, menjadi bermanfaat ya Allah dia nanti ke kepada umat, menjadi lebih dekat kepada Engkau, maka luluskanlah ya Allah. Nah, gitu. Gitu. Jadi kita tuh uh, memposisikan diri kita tuh sebagai hamba dengan kata-kata itu. Semua yang kita lakukan untuk memenuhi perintah Allah. Gitu. Untuk memenuhi perintah Allah. Apapun itu. Uh, misalkan kita apa. Itu contoh anak tadi ya. Contoh lagi misalkan. Apa. Uh, ya apalah ya. Misalkan contohnya. Uh, mem membuat sesuatu misalkan gitu ya. Ya Allah. Jika apa yang akan hamba-hamba lakukan ini akan membawa kedekatan kepada Engkau, ketundukan, keberkahan yang bisa hamba bagikan kepada umat manusia di sekitar hamba, kemudian menjadikan kontribusi kepada dakwah islamiah dan seterusnya, maka mudahkanlah Ya Allah jadikan itu ladang sebagai uh, ladang uh, amal saya hamba gitu kira-kira begitu. Uh, jadi memposisikan diri kita sebagai hamba, gitu. Uh, jadi Maksudnya dalam dalam doa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari Nabi Nuh ini bahwa ego kita itu harus kita sesuaikan dengan perintah Allah. Ya jangan mau-maunya kita, apalagi sebaliknya kalau eh, apa ayat-ayat eh, Allah lah yang kita gunakan untuk kepentingan kemauan kita gitu Wah itu repot sekali tuh ya apa namanya berbahaya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi maksud saya begini kadang-kadang maaf ya maaf ini ya harus saya sampaikan nih uh, Eh apa misalkan ya kita sering mendengar orang bilang begini walaupun uh, maksud jadi uh, dalil bentuknya dalil hadisnya ini ternyata tidak tidak sesuai gitu ya. Jadi ada orang bilang begini. Kalau kita ingin sesuatu baca solawat aja. Nanti sesuatu itu akan datang dengan mudah kepada kita. Nah, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu orang lihat rumah mewah misalkan. Waduh, enak kayaknya ya punya rumah mewah kayak gini, punya anunya, ada kolam renangnya, ada ininya, bla 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 itu. Ah, setiap kali lewat sini solawatin supaya dapat rumah itu. Nah, itu agak berbahaya itu ya. Karena nanti jadinya solawat itu kepada materi, material. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah itu adalah hubungan yang materialistik jadinya. Padahal Rasulullah SAW itu beliau menginginkan hubungan dengan kita, hubungan cinta, kasih, sayang. Ketulusan. Sampai-sampai beliau dalam satu kali dalam satu kali kesempatan, beliau bilang kepada para sahabatnya, saya ini rindu, kata Rasulullah gitu. Rindu kepada siapa Rasulullah? kepada ikhwani kata Nabi Muhammad gitu. Ikhwan saya, saudara-saudara saya. Loh, kata para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabat saya. Terus lantas siapa itu ikhwani kata Rasulullah itu? Ya. Ikhwani saudara-saudara saya. Siapa itu yang engkau maksud saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka kata Rasulullah adalah orang-orang yang tidak pernah jumpa muka dengan saya, nggak pernah ketemu saya, tapi beriman kepada saya. Nah, Bapak ibu yang dirahmati Allah itu kan kita tuh, ya kan? Nggak pernah jumpa dengan Rasul, nggak pernah jumpa dengan, nggak pernah ketemu langsung dengan Nabi, tapi kita beriman kepada beliau disebut ikhwani oleh Nabi Muhammad SAW. Saya rindu, kata Rasulullah. Gitu. Nah, jadi Rasulullah saja, beliau menginginkan hubungannya dengan kita. Itu adalah hubungan cinta, kasih sayang. Gitu. Masa kita inginnya hubungan yang materialistik kepada beliau? Kan anu jauh sekali kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jauh sekali. Gitu, ya. Nah, ternyata setelah diurut, itu itu dasarnya itu tidak tidak anu ya tidak tidak jelas gitu ya apa dasar yang seperti itu jadi maksud saya kadang-kadang akhirnya kita jadi mengorbankan sesuatu yang tinggi sesuatu yang yang amat besar yang amat agung hanya untuk hal-hal yang sifatnya materialistik oh jadi nggak boleh dong ustadz kalau kita berpikir atau berharap punya tempat yang besar rumah yang besar boleh boleh bapak ibu yang dirahmati allah uh, tinggal lagi dari dari doa nabi nuh ini kita belajar uh, sampaikan alasannya kenapa buat niatnya tuh apa gitu uh, jadi kalau bapak ibu berniat melihat misalkan ada rumah besar gitu terus kemudian anunya apa fasilitasnya lengkap ya allah gitu ya jika uh, apa engkau takdirkan misalkan gitu ya Tempat ini bisa hamba miliki dan lain sebagainya. Terbayang, nanti kita bisa bikin pengajian di situ, bisa mendapatkan kebaikan dari situ. Misalkan, kita siapkan tempat untuk anak-anak terlantar dan lain sebagainya, untuk orang-orang yang ingin belajar, dan seterusnya. Kita bisa berikan secara baik kepada mereka, dan seterusnya. Itu sesuai dengan perintah Allah kalau begitu. Tapi kalau hanya kepengen kepinginnya kita aja, gitu, Bapak Ibu, apalagi menggunakan sesuatu yang mulia hanya untuk hal yang sedemikian, saya pikir sayang sekali lah, ya, jauh sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, demikian kira-kira pelajaran yang bisa kami sampaikan dari paradoks doa Nabi Nuh ini. Kita belajar dari sini, Bapak Ibu, dalam berdoa, ya, kita luruskan ego kita itu sesuai dengan perintah petunjuk Allah. Ikuti petunjuk Allah, belajar me, me, apa, uh, mengikis ego kita supaya betul-betul bisa sesuai dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon izin, Pak Rodian, nanti kita sampai jam mungkin maksimal jam 7 saja karena hari ini insya Allah ke, apa, akan ada kegiatan pesantren Mas Simpul Hidup saya langsung berangkat ke Cijeruk setelah ini demikian silahkan para Dian bila itu Fikul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang salah Ustaz kita akhirnya eh, baiklah kalau begitu kita langsung saja dengan pertanyaan yang ada di chat chat لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل بآمره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق ياخذنا <applause> نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل اوامره. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود في رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبدني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك pertama dari Pak Heri Heri Buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan nasah dan mansuh yeah. surah apa dan ayat berapa yang menjadi nasah dari surat Nuh 71 oh, ini sudah terjawab Pak satu ya iya yeah. di ayat apa surat ke ini tadi empat apa sekut ya? Uh. ya baik. baik berikutnya aja Ustadz. Uh... Nah, nah saya jelaskan dulu sedikit Pak. Oh, Arang. baik, baik, mantap. Jadi uh, beberapa ayat Pak Aher yang bertanya dan Bapak Ibu ya itu ada yang dinasah dan dimansuh oleh ayat Al-Quran, tapi juga ada yang dimansuh oleh hadis-hadis Nabi SAW uh, Jadi uh, bukan semuanya dimansuh oleh ayat juga, tapi ada yang juga dimansuh oleh uh, apa hadis-hadis Nabi SAW uh, Jadi termasuk juga uh, apa uh, surat Nuh ini. Nah demikian pula ada juga yang dinasah dimansuh ya di uh, apa dihapus oleh sesuatu ayat lain yang bertentangan dengan itu walaupun tidak sama jadi misalkan dalam doa uh, doa doa yang mayoritas itu adalah doa doa yang uh, kepada kebaikan hanya satu doa inilah kira-kira di dalam Al-Quran itu yang uh, ber berbeda gitu nah, jadi secara mayoritas kita bisa melihat itu itu namanya ijma Ijma adalah uh, satu uh, bentuk uh, apa uh, dikumpulkan ya uh, kemudian uh, di, dipahami dan kemudian menjadi satu kepahaman yang sama oleh uh, berbagai uh, apa namanya uh, ulama dan juga bahkan para tabi tabiin serta para sahabat dan juga sampai kepada nabi saw. Ya, jadi tidak selalu ada ayat yang uh, mem ya demikian kira-kira baik Ustaz. Berikutnya dari ini Pak Haji, Pak Cakim. Oh iya. Ada bertanya, ini uh, bukan bertanya, tapi ini aja kan Ustaz, doa kunut untuk kehancuran Israel itu selaras dengan doa Nuh. <-tuh> <tuh -tuh> ya, Pak Haji, Pak Cakim, jadi kalau kepada eh, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Israel, Bani Israel itu memang dilaknat mereka oleh Allah tuh. Jadi kalau kita kemudian melaknat itu sejalan dengan Al-Qur'an gitu ya. jadi apa dilaknat oleh Allah oleh oleh para malaikat dan manusia gitu. Jadi kita melaknat itu apa sebetulnya baik gitu ya karena itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran nah, Kalau yang doa Nabi Nuh ini kan Tidak ada satupun di atas muka bumi kan Dan bukan bukan spesifik kepada Bani Israel, buka, orang Israel Tapi kepada seluruh orang uh, Yang kufur, nah kufur itu banyak tingkatannya Ada yang zimi Ada yang uh, apa uh, Kufur tetapi karena dia tidak pernah uh, Menerima Petunjuk dan lain sebagainya, kalau orang Yahudi Israel itu mereka paham, mereka ngerti itu. Nah, jadi mereka melakukan itu memang karena kesombongannya gitu. Demikian kira-kira. Ya, baik Ustaz. Kemudian berikutnya ada koreksi sedikit ini Tadi yang ayat ke Anisa 4 tadi Ustaz, ayat 42 tertulis sebenarnya seharusnya 43 Ustaz. Oh iya, yang iya tadi maaf. mabuk itu tadi Ustaz. Oh iya, maaf, maaf. Sama. Kutik, ya Ustaz. Eh, uh, 43 ya. 43 ya Tiga Kemudian ini ada dari Ibu Yayu. Assalamualaikum, terima kasih atas penjelasan Ustadz tentang nasah dan Mansuh. Sangat bermanfaat. Ceritanya dalam acara reuni SMA ada salah satu teman yang rupanya saat ini menjadi pastor. Sejak reuni tersebut, teman ini sering berkomunikasi dan berkunjung ke beberapa teman. Yang mengejutkan, teman ini sangat memahami dengan baik, bahkan sangat detail tentang ayat-ayat Al-Quran. Bahkan, dia dengan fasih dan hafal sering terjadi perdebatan di antara kami, dan sepertinya ilmu kami sangat enggak, enggak berimbang. Ilmu kami. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Apa yang dia di, apa kami menghindar, kami khawatir dengan teman-teman yang maaf karena belajar agamanya agak kurang mudah akan mudah tergerincir iya yeah. iya yeah, jadi uh, kalau ibu tidak apa, kalau ibu merasa tidak mumpuni jangan nanti malah menjadi sesuatu yang uh, apa tidak baik kan kalimatnya dalam surat ala ala itu uh, apa namanya fazakir in naf'atiz zikro in naf zikro. berilah peringatan jika memang peringatan itu ada manfaatnya kalau tidak ada manfaat arti tidak ada manfaat artinya eh, tadi seperti yang ibu gambarkan bahwa eh, Bu Yayu tadi kan menggambarkan bahwa eh, tidak berimbang gitu kan ya eh, jadi nggak usah eh, kalau gitu eh, di area yang lain saja ibu bisa memberikan eh, dakwah kalau ibu ingin mengingatkan teman-teman ibu yang lain eh, supaya tidak terjerumus boleh kalau itu kan sesama eh, ini misalkan ya kaum muslimin gitu. Nah, kalau kepada teman yang menurut ibu tadi itu pintar dan fasih, ya dia harus dihadapkan kepada orang yang juga uh, memiliki uh, level yang sama dengan dia gitu kan, supaya bisa menjelaskan gitu. Jadi bahkan kalau perlu fasih juga membaca kitab-kitab uh, dari uh, apa agama lain supaya mengerti uh, dijelaskan dengan baik gitu. Jadi uh, mungkin seperti itu. Baik, ya, kesan. Berikutnya ada pertanyaan tentang adab ini, Ustaz. Assalamualaikum dari Tiang Putri. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya saat belajar dalam majelis ilmu. Kadang-kadang kita ibu-ibu suka duduk selanjor sambil ngemil gitu Ustaz. Apakah perilaku semacam ini menyalahi adab dalam menuntut ilmu? Terima kasih. Ustaz. Iya, jadi kalau adab itu memang harus diperhatikan Bu Hiang dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi karena adab sebelum ilmu ya adab itulah yang sebetulnya akan membawa kita bisa mengakses ilmu tapi kalau sekedar duduk duduk selonjor mungkin karena kakinya capek saya pikir itu nggak apa-apa itu bukan termasuk menyalahi adab lah gitu apalagi makanya kalau sudah usia mungkin uh, sep, apa sudah eh uh, aduh ya sudah sudah sepuh gitu sebaiknya duduk di atas saja supaya tidak kakinya nggak nggak sakit kan gitu jadi nggak nggak selonjor terus kalau sambil makan saya pikir juga uh, ini yang yang mungkin penting ya karena kalau karena kalau makan itu kan mungkin ada pengaruhnya gitu jadi kalau nggak ada pengaruhnya sih nggak apa-apa misalnya kita kita makan apa gitu tapi nggak nggak mempengaruhi situasi Nah, itu nggak apa-apa tapi kalau mempengaruhi misalkan makan makan keripik singkong misalkan krakruk-krakruk gitu jadi orang semua jadi anu majelisnya jadi jadi terpengaruh ya itu jelas nggak boleh lah itu nggak apa artinya itu tidak beradab gitu tapi kalau sesuatu yang tidak berpengaruh saya pikir nggak nggak masalah gitu memang ada juga saya lihat beberapa orang guru atau ustadz gitu mereka minta Uh, kalau lagi gaji jangan ada makanan dulu gitu misalkan ya. Tapi kalau kalau menurut saya sih kalau menurut saya pribadi sih nggak apa-apa asal jangan uh, yang benar-benar anu yang memberikan dampak gitu pengaruh tadi seperti keripik singkong atau apa gitu ya. atau ketawa-ketawa gitu yang apa uh, membuat suasana jadi tidak lagi kondusif. Saya pikir ke, lebih ke arah situ, Bu, Bu Hiang dan Bapak Ibu. Baik, Ustaz Berikutnya dari Pak farid ini farid Ya. paradok doa juga terjadi pada nabi ibrahim dan ayahnya apakah itu juga paradok iya jadi nabi ibrahim juga pernah berdoa meminta kepada allah agar ayahnya diselamatkan oleh allah itu disindir sebagai sesuatu yang bukan disindir ya disampaikan sebagai sesuatu yang uh, tidak jangan diikuti dari dari ibrahim gitu ya Uh, jadi sebetulnya bukan bukan paradoks kalau paradoks kan bertentangan dari dua doa itu ya uh, maksudnya di sini uh, doa Nabi Ibrahim itu oleh Allah uh, apa disebutkan dengan kata-kata Illa uh, kecuali semuanya baik Nabi Ibrahim itu kecuali ketika dia berdoa nah itu ya kalimatnya begitu ketika dia berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang uh, sebetulnya dia tahu bahwa uh, apa tidak akan di tidak akan terpenuhi, itu ya. Tidak akan terkobul, karena memang, kalau seseorang sudah wafat dalam keadaan uh, apa yang kufur, gitu. Misal, yang, yang jelas kekufuran dia, maka uh, walaupun dia adalah bertalian darah, maka tidak akan uh, apa namanya, tidak akan uh, sampai uh, gitu ya. Boleh, mungkin kita buka uh, surat ke surat ke 60 berarti ya surat ke 60 surat al mumtahana uh, ayat yang keempat eh, uh, Berarti di, di penghujung kalimat itu uh, ada kalimat eh, uh, apa illa ya yes. silakan mungkin boleh dibacakan terjemahnya dulu pak pak Rudian, nanti baru saya bacakan ya, baik. al mumtahana ayat keempat yeah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah Ibrahim berkata ya Tuhan kami hanya kepada engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada engkaulah kami kembali eh ya terima kasih Pak Rudian. jadi itu kalimatnya dibungkus ya atau di, uh, di, di packaging dalam satu ayat yang dimulai dengan kalimat qadakanat uh, uswatun hasanatun fi ibrahim sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu adalah suri tauladan yang baik kepada kalian semuanya baik kecuali <laughs> itu tadi kecuali tadi ya di di, <coughs> di bawahnya itu illa qaula ibrahim ali abihi la astaghfirunka lastag uh, saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu kata Nabi Ibrahim uh, jadi itu saja yang menjadi uh, apa istilahnya satu satu karakter Ibrahim yang terke, yang dikecualikan oleh Allah dari uswatun hasanah beliau uh, jadi itu uh, memberikan pelajaran kepada kita bahwa uh, seorang seseorang anak atau ayah gitu Uh, anak ayah atau ibu anak gitu ya uh, kalau memang tidak satu tidak akid aqidahnya tidak sama uh, wafat gitu tidak bisa saling memberikan uh, pertolongan gitu nah, jadi uh, oleh Allah itu di dimaksudkan sebagai suatu yang tidak tidak baik untuk dicontoh oleh uh, dari dari Ibrahim ya demikian kira-kira ya kasih, Ustaz. berikutnya dari ibu Susi Ustaz Ustaz, apakah ada daftar daftar surat surat apa saja yang dinasah dan dimasuk di dalam Al Qur'an? Ada daftarnya. Enggak, Ustaz? Iya, jadi ada berbagai ulama berbeda-beda pendapat mengenai apa saja. Nah, jadi beberapa itu bisa di di apa di ada ada daftarnya. Tapi tentu saja berbeda-beda pendapatnya. Jadi ada beberapa ayat yang dinasah dan mansukh. Kira-kira begitu. Baik Ustaz. ini terakhir Ustaz, dari Pak Iskandar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya merujuk pada Quran Al-Mujadalah 58 ayat 12 bagaimana menyikapi ketika kita hendak berbicara dengan ulama yang merupakan penerus nabi? Baik. Baik, terima kasih Pak Is, Bapak Ibu yang, ber yang eh, dirahmati Allah. Betul sekali, jadi sebetulnya eh, ini adalah bentuk pelajaran bagi kita Uh, agar mudah ilmu itu masuk kepada kita maka kitalah yang harus memperhatikan adab kita jadi uh, adab kita yang baik ya terutama kepada uh, apa mungkin orang yang kita uh, apa yang kita jadikan sebagai uh, uh, ulama gitu ya uh, supaya apa yang beliau miliki ini atau dari ilmunya itu bisa masuk kepada kita. Kan, uh, itulah adab-adab sebelum ilmu. Ya, jadi, bagaimana kalau kita kepada seorang ulama? Ya, tentu saja tadi pelajaran itu sangat halus oleh Allah. Allah sih nggak maksa gitu, tapi halus gitu ya. Artinya, memang kita aja lah yang mesti uh, mengerti. Art artinya, bukan mengerti. Ya. Maksudnya, kita beradab yang baik. Nah, uh, gitu ya, beradab yang baik. Kadang-kadang uh, kita lupa bahwa... Uh, apa namanya uh, seorang ulama itu adalah pewaris nabi sebetulnya uh, apa al ulama warasatul anbiya, gitu tentu tentu ulama yang benar ya ibu jadi kadang-kadang kan sekarang ulama tuh bisa diklaim sendiri juga gitu <laughs> mengklaim dirinya ulama tapi uh, kenyataannya ya mungkin uh, nggak seperti itu jadi nah, kalau kita kalau kita ada atau menemukan seorang ulama yang mungkin kita anggap dari sepak terjangnya dan lain sebagainya kita anggap eh, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, nah, kita beradab kepada beliau. Nah, demikian kira-kira. Ya, Maaf Ustaz, ada satu lagi ini kebetulan pertanyaan Bu Rai ini, saya tadinya sebenarnya ingin bertanya juga oke okay. izin tanya Ustaz, bolehkah kita berdoa dengan doa Nabi Nuh yang di ayat ke-47-nya Ustaz? Oh iya. Nah. Ya, kemudian saya tadi bertanya apakah kita kan tidak tahu hakikat doa kita. Apakah setiap doa kita kita tutup dengan itu bagaimana gitu so, dengan doa yang 47 itu so. Oke, okay, ya ya. Baik, so. ya. Baik jadi uh, kalimat Nabi Nuh itu sebetulnya adalah di ayat 47 itu kalimat setelah beliau menyadari kesalahan beliau. Gimana kalau kita baca aja? Eh, boleh. Wala Rabbi ini aun ma el il. boleh wa illa tangfirli wa tarhamni uh, aku khasirin uh, boleh karena itu kan perlindungan makanya kalimat itu ada ada di ayat yang terpisah ya untuk juga boleh kita membacanya karena tidak ada uh, mansuhoh dalam ayat itu kan jadi boleh kita menggunakan ayat itu uh, mungkin kalau saran saya uh, baca doanya sampai dengan wakofnya saja. Jadi Robbi, jadi gini doanya. Robbi ini an ma bihi ilm. Uh, gitu. Karena kenapa? Karena setelah wakof Wa itu kan ada wau ataf ya. Wa illa aku khasirin. itu menunjukkan sudah terjadi kan seperti Nabi Nuh tadi. Beliau sudah terjadi meminta kepada Allah sesuatu yang Uh, tadi se, apa ada ada egoisnya nah uh, baru kemudian ada kalimat itu wa ilam tu'firli ta wa tarhabdi aku bilal khasirin jadi kalau kita mau baca kita baca aja sampai wakaf itu rabbi ini a'udzubika an as'alaka ma laisali bihi ilm ya demikian ya baik terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz, sudah jaga baik sekitar udah jam 7 maaf lebih 1 menit Dan, ya. ditutup monggo silakan ya terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua untuk perjalanan kehidupan kita. Kita mengubah apa-apa yang selama ini mungkin masih keliru dalam kehidupan kita. Kita dapatkan petunjuk Al-Qur'an satu persatu kita mulai mengubahnya. Satu persatu kita mulai memperbaiki, mulai kita menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an. Mulai kita apa namanya? merelakan ego-ego kita menyesuaikannya dengan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Sahih Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuknya kepada kita dan memberikan kemampuan kita untuk mengikuti petunjuk itu. Apalagi di bulan Zulhijjah, bulan Haram ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Bapak Ibu semua, kita semua dimanapun berada. Demikian kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak, tidur oh, baca doa Oh ya, iya, iya. Udah, bata, udah selesai ya. Sama-sama kita kita akhiri, kita sempurnakan insya Allah dengan doa kafaratul dengan doa khatbil Qur'an doa ibu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah

Assalamualaikum, wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.